Dari informasi lain, relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kalimantan Selatan mengajak seluruh pihak pendukung untuk menyambut gembira pemilu meski terdapat perbedaan pilihan berbeda. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau relawan ANIS Kalsel melaksanakan sosialisasi tahapan pemilu 2024 sambut pemilu dengan gembira ciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di Kalsel. Selain dihadiri puluhan relawan ANIS, partai pendukung, dan partai pengusung, sosialisasi ini dihadiri Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridani dan Wakil Dekan 3 FISIF Uniska Banjarmasin Muhammad Agus Humaidi sebagai narasumber. Ketua Bapilu Partai Nasdem Kalsel sekaligus Ketua DPW Relawan ANIS Kalsel, Martinus, mengatakan seyogianya pemilu ini harus disambut gembira oleh semua lapisan masyarakat, berlaku jujur, serta semua pihak mentaati aturan yang telah ditetapkan. Jadi kami tolong sama-sama memperhatikan aturan. Kami menginginkan, sekali lagi, relawan itu menginginkan pemilu ini memang kita sambut gembira. Gembira dengan nanti jujur, ya, kejujuran, terus sangat kita harapkan semua pihak untuk mentaati. Dan yang terpenting yang terakhir, kami menginginkan, bukan relawan aja, masyarakat menginginkan pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan-tahapan yang sudah disiapkan. Kegiatan yang dilaksanakan warga negara yang mungkinan pemilu tahun 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku tentu dapat menghasilkan pemilu yang demokratis. Semua warga negara ya, atau mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu serta tahun ini. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kalsel bersama Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Umat juga menegaskan komitmen bersama mendukung tahapan pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.